그냥 진짜인 걸까? 어, 됐어요. 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 됐다. 안녕하세요. 로그웨이 Season 2 Good Friends ada. Dan karena kali ini kayaknya konsepnya gak cuman di Seoul, aku juga gak sabar gimana lihat reaksi teman-teman dari Indonesia. Halo friends, apa kabar semuanya? Gue Ajil Dito. Ya, gue adalah host baru di Good Friends Season 2. Sekarang aku mau packing buat Good Friends. Anyway, gue akan tunjukin ke kalian how I pack my things. Itu kalian packingin satu-satu. Ini kayak satu style gitu. Yang sebelah sini juga ada beberapa jaket, tas juga, sepatu. Oh ya, gini-ginian lah P3K. Aku suka banget jadi P3K berjalan biar kalau kayak orang-orang sekitarku perlu apa gitu, aku tuh kayak, oh aku punya, aku ready kayak gitu. Kita kan masih di dalam pandemi ya, jadi gue bawa vitamin banyak banget situ. Biasanya kalau pas kumpul orang banyak gini pasti ada yang lupa bawa masker, jadi bawa masker cadangan juga. Ada satu yang penting banget dibawa saat liburan, karena liburan kan banyak jalan gitu ya pasti ya. Jadi ini ada slipper. Slipper ini tuh ada arch supportnya gitu biar kalian lebih seimbang. Dan kalau kalian lebih seimbang dan ada arch supportnya, itu kan posturnya, postur tubuh kalian jadi lebih bagus gitu kan. Jadi jangan lupa. Jadi hopefully semoga semuanya baik-baik aja. I'm ready to go to Korea. Aku sudah bareng sama teman-teman seumuran aku. Nah. Oh my god. Good friends, love gue friends. Finally arrive in Korea. Sudah mendarat. Kita mau PCR dulu. Mari kita berjumpa dengan yang lainnya. Selamat datang. Hai. 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 Gimana kabarnya? Baik-baik. Waduh, sudah membawa tas. Kuat, Tami. Oh, oke. Wah. Wey, kebanggaan. Aduh, jalan kaki dari Indonesia. Oh. Capek banget. Ini juga baru jalan kaki dari Indonesia. Iya, Tami. Ada yang datang? Wah, coba kita lihat personil. The group apa ya? Wow! Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Oke, gimana Yuki? Udah pernah ke Korea sebelumnya?
aku belum. Ini pertama ini kali? Aku newbie banget. Wow. Aku baru pertama kali ke Korea. Kalau stylenya udah ini banget, udah kayak apa? Kayak ini banget apa? Tinggal di sini ya? Iya. Grup? Salah. Grup apa? Girl group gitu kayak. Grup apa? Namanya apa? Cocoknya apa? You, apa? Yeah. Apa ya? Grup lo ya? Iya. Depok girl. Depok kan aku girl. Tinggalnya nggak di Depok. Ya tapi kan belum ada di Korea namanya. Ciang sana girl dong. Ciang sana apa? Tempat daerah aku tinggal di sana. Ciang sana. Ciang sana. Ciang sana. Repot. Ciang sana itu di mana? Jadi kalau chanting kayak Ciang gitu. Oh my god, so bright. Ini ada pelangi jalan. Pelangi jalan. Kelihatan. Pelangi jalan. Apa aku? Ini Pink Panther. Bukan dong. Oh bukan ya? Hey, Assalamualaikum. Saya di mana ini? Di mana nih? Ini. Depok. Oh, saya tahu ini. Di Banteng kan ini? Benteng maksudnya. Di mana? Di Benteng. Saya tahu, ibu kurang oksigen ya habis naik. Agak, kok capek gitu. Agak capek. Emang selamat datang. Ayo masuk. Ayo masuk. Siapa ya? Halo, kakak-kakak semua. Hai. Perkenalkan. Aku Ajelito. Nah, demi melancarkan ini rekaman, kita semua kan udah mengikuti protokol katanya boleh lepas masker dari detik ini. Oke. Silakan. Wow. Tapi semua sudah dinyatakan negatif. Dan kita juga sudah vaksin semuanya ya. Semua yes. Ah, agak baru lega banget ya. Udara Korea. Wow. Halo semuanya, selamat bergabung di Good Press season kedua. Wow. Gereja Katedral Anglikan yang berlokasi di Gampa, Incheon. Tidak seperti gereja katedral yang lain, kalian bisa merasakan keindahan tradisional Korea di gereja ini. Tapi gereja ini adalah gereja Hanok tertua di Korea. Hanok itu artinya rumah tradisional Korea gitu. Oh, iya. Oke. Okay. Gereja. Gereja. Gereja tapi kayak rumah ya. Tadi enggak kira gereja. Gereja katedral ya ini. Gereja ya. Katedral. Dan ini tertua di Korea. Wow. Melanjutkan dari sistem pertama, kalian akan memperkenalkan budaya Korea dengan membandingkan berbagai macam pengalaman. Bagaimana kesan kalian setelah bertemu dan tekad kalian untuk program ini? Dari pengalaman season pertama, Good Friends itu nggak bisa dipersiapkan. Percuma siap-siap di rumah. Ke lokasi lo gitu. Jadi tekad saya sih pokoknya saya jaga kesehatan. Amel gimana nih? Kalau saya tekadnya adalah gas kuingeng gitu. Gimana? Gas kuingeng. Gas kuingeng. Gas kuingeng. Lebih ke kayak apa aja kita terobos. Kalau aku apa ya, paling pengalaman sama tekadnya. First time, pertama kali ke Korea, jadi suka banget belajar budaya juga. Banyak pengalaman-pengalaman dan juga pembelajaran yang baru buat aku. Tekad pastinya cuma pingin have fun aja di sini. Wow. Apapun itu pokoknya pingin have fun, enjoy the time. Tekad aku di sini mau melanjutkan perjalanan Good Friends pertama. Karena itu benar-benar pengalaman pertama ke Korea yang benar-benar datengin tempat-tempat bersejarah, bikin-bikin makanan tradisional, nyoba-nyobain makanan yang belum pernah kita temuin di Jakarta. Lagi nyoba makanan. Iya, itu yang bikin serunya dan surprise-surprise-nya yang bikin deg-degan sih. Oke. Okay. Jadi semangat semua. Seru ya? Yes. Seru. 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 Episode terakhir seru kan? Episode terakhir sih seru. Seru ya. Seru. Sebenarnya aku selama di Korea juga belum pernah terlalu apa ya, benar-benar belajar kayak culture-nya Korea gitu, karena selalu kerja. Sebenernya gak beda jauh sama yang lain ya. Ini pertama kali aku ke Korea, aku pengen belajar budayanya, kulturnya, pengen cobain makanannya juga yang tadi. Dan sesuai sama yang kata Kak Hansol sih, I need something challenging kayaknya. Wow. Semoga ini menjadi pengalaman yang berguna untuk kalian. Dan silakan melihat-lihat ke sekitar gereja ini. Wah, boleh masuk. Boleh masuk. Mochi apa-apa nih, bapau? Seru ya?
sorry, is this kesenak? Aduh, ini kayak hukuman ya, aduh. Masa hukuman? Kan kita good friends, nggak ada hukuman. Di orang sini good friends, yang sana nggak pasti good friends gitu. What are we doing here? Itu sebelum membandingkan pengalaman pertama di Good Friends season kedua ini, kita akan melakukan pembagian tim. Game yang akan kita lakukan adalah cepat-cepatan makan lemon lalu bersiul. Udah siap? Bener-bener keuntungan sih, untung. Angkat piringnya. Saya rasain diri Kyo. Katanya bakal diberi sinyal. Satu, saya mau nangis. Dua, tiga. Satu, dua. Wah! Kepo. Oh, ya kan masih down. Enak, entarnya enak. Asam banget dong. Ini Abi beneran. Ah, enak tapi kayaknya gak bisa. Gue punya. Bi, ayo. Aduh. Bisa. Jadi. Ah, good morning. Siapa yang udah habis lagi? Mana ini dari asam, dari asam pindah ke asin rasanya. Berarti gak sih? Dari asam ke asin. Dan akhirnya tangan ternyata. Wah. Game pertama kalau lalu bersio adalah jangan sol. Oke. Okay. Gak seru kan kalau cuma kayak gini doang. Okay. Jadi jangan sol karena kamu sudah menang, silahkan kamu boleh menentukan urutan untuk naik ke mobil. Oke. Okay. Yang pingin pertama siapa? Silakan angkat tangan. Aku kalau gitu. Kalau bisa milih. Coba Dita. Oke, okay, kalau gitu kalau cuma dikasihkan gak seru ya. Buat yang pingin pertama saya kasih kesempatan untuk ya tunjukkan sedikit inilah kemampuan Anda lah. Apa yeah. Dance mau nari? Who this? Hello. Oh. 어딜 가나 다들 내가 궁금하죠. Who is this? Who is this? 이리저리 둘러봐도 가장 눈부셔. Who is this? Who is this? Yeah. Oh. Oh my God. Saya mau nantang Dita deh. Amel Carla. Oh. Amel Carla. Jangan kayak gitu. Amel Carla. Ini cuma tinggal gini-gini doang. More than a stranger. I'm not a danger. Tony. Kamu belum kalah kan? Oh enggak lah. Masih enggak sejauh mungkin. Ini masih juara satu. Masih ada yang mau nantang? Enggak. Dengar-dengar Ajel Dito. Udah. Boleh nanti aku boleh minta bantuan tangannya kan, Sol? Gimana? Ketika aku setelah koreo, ketika aku mau gini kita tos, gini. 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 Okay. Terus kita gini. Oh. Gini. Ya, yeah, gini. Tujuh. Tujuh. Oh, itu deh. Oke. Aku dan kamu satu. Best friend forever. Tipis aja ya, enggak apa-apa ya, tipis dulu ya. Udah, sekarang smash. Saya paling tua di sini. Oh, ingat enggak saya udah umur. Makanya, jadi kalau misalnya saya sebagai senior. Iya. Tunjukin. Tunjukin sama. Sunbenim. Hube-hubenya ini lagi mana? 3, 2, 1, 3, 4. You know me so well. Girl, I need you. Girl, I need you. Girl, I love you. Tapi ini aku ada info katanya Kak Yuki itu pinter banget Egyo katanya. Ayo Yuki. Egyo ya, kita siapkan waktu dan tempat. Enggak, masalahnya gini ya. Aku diem aja, aku tuh udah kyo. Oh. Oke, good friend banget nih kita. Satu, dua, tiga. Itu lebih ke... Coba. Kak Dita boleh. Oh, tapi takut. Oke, okay, gue ganti ya. Okay. Berarti yang cakep banget. Ketiga, saya beri kesempatan Kak Rafael yang milih deh. Ketiga enaknya siapa? Selanjutnya saya pilih. Terima kasih. Ajil Dito. Wah, ya. Sorry guys. Jadi ini apa-apaan ini ya? Oke. Let's go girls. Oke. Keempat, lima, enamnya biar fair saya yang milih. Keempat, sesuai performance-nya tadi bagus banget. Yuki, tapi nomor empat Dita. Gua suka. Jadi untuk Amel terakhir ya. Jadi okay, ya, urutannya udah kita tentuin. Ya.
Jadi selama di hutan, kalau kalian ke samping akan ada dua mobil yang sudah disiapkan. Oke. Okay. Yang satu Lamborghini gitu ya. Kalian bebas menaiki mobil yang diinginkan sesuai dengan urutan yang sudah ditentukan tadi. Oh, jadi ini kayaknya gini nih, kita naik satu mobil, kita enggak tahu timnya siapa. Iya, iya. Kita naik. Oh, oke, okay, berarti saya dari saya ya. Oh, kayak gitu. Gue sih mau bareng aja sih. Kayaknya gue mau bareng aja. Saya kasih tip ya, saya suka mobil bagus. Udah tutup ya? Iya udah, ayah. Udah bertiga. Berarti gak bisa naik lagi kan? Gak bisa. Udah gak bisa. Gak bisa kan? Guys, sorry berarti guys. Kita buka full, pintu pun Full booked. Oke, okay, terima kasih ya. Bye. Sesuai harapan kita. Yeay. Yeay. Siapa nih? Hai. Siapa? Lu kesini? Loh, udah tiga. Udah tiga. Bye. Oh, maksudnya mau, dia itu pengen lihat seberapa perfectnya grup ini gitu loh. Kita perfect jadi, banget sih. Jadi kalian di sini? Iya. Iya di sini. Jadi ini lu mau memata-matai kita kan? Gitu ya. Coba lihat. Coba lihat dalamnya ada apa lagi? Ada apa aja sih? Dong, ini dong, propertinya dong. Kita, maaf. Gitu ya. Tolong dong, sirikiti. Bye. Ada Miss Sunshine. Wow, ini apa? Wow. Sini udah. Udah enggak usah diomongin di sana. Ini. Buburnya. Gimana kalau gue di sini aja? Hey. Jill bagi dong. Oh, ini nih. Bentar. Iya, benar. Penting gitu loh. Enak jaga, lagi. Enak. Dia enggak lengket gitu. Enggak lengket. Jalan kita mau kemana ya? Mohon maaf. Ya. Bukan kita mau kemana, kita bakal kemana pertanyaannya? Iya maksudnya itu. Jadi mohon maaf saya kan nggak tahu Korea nih. Jadi kayak kemana gitu? Kalau menurut Dita gimana nih? Menurutku kan ini kan fall nih. Musim gugur. Ulangin katanya apa maksudnya? Enggak lah. Ya aku nggak tahu juga kita mau kemana. Kalau aku sih mikirnya kan kita di Incheon. Bukan di Seoul ini ya. Incheon itu kota kayak bandara kan. Kayaknya sih ke daerah yang ada di Incheon kayak.
kayaknya tapi hijau gitu nggak sih cuman? Iya iya. Setuju aku. Cuma hijau aja. Nggak tahu bayangan yang lain aku nggak tahu apa. Oh iya ini kayaknya ada yang jaga ini ya. Eh iya kah? Oh itu. Jadi katanya di sini ada Sungai Han. Sungai Han kan yang nyambung sampai tengah Seoul itu kan. Nah dari batasan sini kita bisa lihat Korut. Jadi kesini melihat budaya dan melihat Korut. Wow. Apa misalkan OLED Korut gitu. Ya kan sedih banget loh faktanya kalau kesana kan kayak nggak jauh kan. Tinggal tapi renang. Kita lurus apa enggak? Oke, berarti pilihannya cuma dua, antara Seoul atau Gimpo. Mari kita jalankan. Entah lurus atau kanan ya maksudnya. Kejadiannya keulangan. Eh, kenapa nelfon ke gue? Rafael kok miss call? Hai. Guys, loh, kalian lagi di mana dan ngapain? Loh, kok baru makan? Kok makan di mobil? Enggak dikasih ini kah makan kah tadi? Le. Makanya le. Jadi anak soleh, bro. Eh guys, kalian kemana? Yeonmijang Hotel, Hotel Yeonmijang ya namanya. Dari situ kita bisa lihat Korea Utara jelas banget. Hotel Yeonmijang namanya. Kalian ke hotel? Iya. Beneran deh. Gak usah pamer-pameran. Ini serius, ayo ngomong jujur. Lu udah nyampe atau belum? Gua udah nyampe tadi. Tempat pertama udah? Ini tempat kedua sekarang. Boong. Coba mana lihat fotonya. Mana fotonya? Nih tuh kan? Fotonya tuh. Udah nyampe. Beneran lah. Ngapain ya, kita bohong? Tadi di teras hotel tadi, di teras hotelnya itu. Kita tuh belum nyampe-nyampe. Bro, kita dibawa kemana sih? Kita bener-bener, kita nggak tahu kita kemana. Kita tuh sampai kayak, oke ini belok kanan apa belok kiri ya? Oh oke masih lurus. Oke lurus, oh daerah Yongjin apa? Kita search. Terus kayak, ini daerah apa nggak tahu. Oh kita ternyata nggak ke situ. Ini sampai sekarang kagak nyampe-nyampe. Sampai gua kelaparan, kita sampai ngelipir di minimarket. Ini seriusan. Ya udah deh. Ya udah baik-baik di sana ya, Nak. Matiin aja lah, sesuai mereka lah. Bye. Matiin sebel gue. Dadah kita. Fix dik ya. Iya. Please, okay. I'm great.
get a VIP, you know. I'm like, did you have it? Oh. This is a going to Pudubila room. Oh. Wow. No. Kayak, bro. Gue udah tinggi banget. Gue udah pelukan sih. Terus buka sendiri dia. Oh enggak. Gede bener pintunya. What? Wow. Wow. This is a Pudubila. Pudubila deluxe room. Pudubila deluxe room. Yes. What? Stay. Oh my god, thank you! Thank you so much! Arigato! Arigato! So big! Thank you so much! Thank you so much! Kamsahamida! Kamsahamida! Tiga. Eh, kita boleh lepas masker gak sih? Boleh sih, harusnya sih boleh. Wah! Oh my god! Ini gede, pink, oranye, kuning. Audio guy. Oh my god. Ini boleh keluar gak sih? Boleh gak sih? Boleh, boleh. Bisa gak sih? Wow! Wow! Ibu sabis! Top of the world, my man! Sabi banget. Sabi banget. Eh, gue keliling ya. Kita gak kita kayak apa? Gue mau keliling, ayo. Mau kemana, Jill? Gak ada, ngeliat-liat dulu aja. Ini apa? Gak tahu. Lihat-lihat aja tuh. Oh my god! Kamar! Lihat lo, lihat! Itu ada! Mana? Itu kamar! Ini kamar! Wow! Oh. Lihat luarnya! Oh, luarnya bagus banget tuh ya, asli! Gokil enak sih! Enak banget! Oh my god! Ini orang closet! Makeup! Private fitness! Mana? Ini toilet gede banget! Lihat toilet gede banget! Cuy! Wah, welcome. Ruang sauna. Oh, mau jadi apa, bro? Bro, ini jacuzzi gitu ya? Hey. Yo. Yo. Ini apa? Satu, dua. Ini apa? Sauna. Bagus ya? Panas gue, enak banget. Ya, nggak tahu gue. Sumpah enak banget. Apaan sih? Wow. Eh, ini wardrobe rumah keren banget. Ini keren banget sih. Ma, bukain, Ma. Dia gugup sih. Gimana caranya? Ma, bukain dong. Oke. Okay. Ibu kenapa bisa, Bu? Kenapa aku habis sunbathing outside. Oh. Air putih. Air putih. Sama. Wow. Enak banget. Okay. Gue takut kita ketiduran sih. Gue actually bisa, lo percaya gak? Gue bisa tidur di sini. Kenapa lo tidur di sini? Jangankan di situ, Mel. Gue mau tidur di sini. Ini sangat nyaman. Aku sangat mencintai ini. Agak. Mbak, tolong matiin. Mati ngapainnya, Bu? Tutup. Aku capek banget dari malam habis kelar syuting jam 4 subuh. Ya ampun, maaf ya, ampun. Sama mau wedang jahe boleh. Wah, lembut banget. Saya di sini. Ya, Mel, masuk, Mel. Cobain, Mel. Ajil. Jadi dua apa sih, Mel? Ajil. Tolong, Jil. Aus, Jil. Saya mau air mineral dari pegunungan Jeju. Iya, boleh enggak? Tolong ya. Sama minta ini boleh enggak, Mas? Mas. Gimana, Mbak? Tuh. Hah? Ajuma. 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 Ajuma kam. Ajuma. Bibimbap satu. Han. Bibimbap Hana. Hana. Hana bibimbap. Kimbap. Ocha. De. Dingin. De. Ngomongin princess. Rose Blackpink kan sempet sih. Iya. Oh my god. Yes. Gua tuh fanboy-nya. Gue fanboy. Lu tahu enggak tadi Rose? Tahu. Rose kesini. Tahu. Tahu. Yang foto ini. Foto kolam renang. Gitu ya. Yes, dia pakai ijo. Cantiknya ya. Makasih, ampun. Guys. Rose. Oh my god. Bukan. Lucu banget tuh komedi Anda. Waduh. Jadi di kolam renang sana itu yang tadi kolam renang terus kan ada tempat duduknya. Rose Blackpink tuh foto di situ, di share di Instagram. Oh my god, kita tidur di kasur Rose Blackpink. Iya, bener. Lo nggak tahu nih gue bangun Blackpink.
kita ke depan aja gimana? Kita ngobrol udah, gue sih mau ke depan. Yaudah deh, gue juga. Ih, ayo kita tinggalin Kak Yuki. Tinggalin aja gue di sini. Dia seneng. Dia seneng. Enak banget. Iya. Iya enak banget. Kasurnya sih. Enak sih. Kenapa? Nangis. Dada ibu. Ayo, ayo. Ayo kita ke sana. Sendal hampir. Tidur kali ya. Gak apa-apa ya. Diambil sendalnya. Good night. Good night apa ya bahasa Korea? Sini, sini, sini. Itu tuh. Annyeonghi. Jumaseyo. Lagi jalannya. Ini mau naik gunung kan? Ini udah ada pohon cabe nih, cabe pohon maksudnya. Pohon cabe beneran. Cabe pohon cabe ya, pohon cabe. Besok barusan sih bagus sih. Sejauh ini barusan bagus sih kalau dari depan. Udah? Udah siap? Oke. Oh iya. Oi. Koper. Nare gemjandi. Nare gemjandi. Mana rumput lautnya? Rumput emas. Rumput emas. Sama aja. Rumput emas. Tapi kalau dari pemandangan indah lah ya. Oke. Independent woman. Oke. Bagus loh ini. Apa nih? Jadi karena kita udah nyampe di sini kayaknya ini udah tempat yang terkontrol lagi sesuai protokol. Kita di sini boleh lepas masker katanya. Kita lepas aja. Oke. Hah. Wah. Bau rumput. Iya, rumput emas. Bau emas. Rumput. Bau rumput dan emas. Rumput emas. Tapi ngapain nih di sini? Membandingkan pengalaman yang pertama di Friends season kedua adalah penginapan Korea. Tempat ini merupakan rumah tradisional Korea yang berumur sekitar 100 tahun. Wah. 100 tahun. Jadi kalian boleh berkeliling. Dan di sekitar sini ada pasar. Silakan kalian membeli bahan makan malam kalian sendiri, lalu masak. Semoga sendiri. Kalian menikmati di tempat ini. Makasih loh. Berarti kalau kita beli makanan yang jadi boleh nggak? Di pasar kan ada yang jual jadi kan? Masak. Ayam goreng. Dari ini. Oh iya. Masak. Nah terus kita masaknya memanaskan doang. Oh man. Beda. Harus masak. Tapi kita bisa masak kan? Aku bisa masak. Nah, oke, coba kita masuk dulu deh. Kita lihat bisa nggak sih kondisi rumahnya kayak apa? Yuk masuk. Wow. Gede banget deh. Iya kan besar kan? Iya. Klasik banget ini. Wow. Gede banget. Satu, dua. Bentar dulu, ini 100 tahun kan bener? Masih kuat nggak? Masih kuat. Ada empat ruang ya, sekitar empat ruang. Lihat. Ini kayak ini loh, kayak tempat rahasia di tengah. Bukan hutan ya, di tengah apa ini? Pedesaan gitu. Pedesaan. Kayak tempat rahasia gitu. Oh. Oh ini ada alat-alat sapu. Ini buat. Ayo tugas menyapu. Ini apain? Bentar. Wait. What? Oh. Apa ya? Tidak. Wah. Kayaknya buat manasin ini nih. Buat. Oh. Bentar aja. Oh, sorry. Wah. Gak bisa dikagetin. Oh, buat masak ini? Dirusak, ayo. Dipanasin. Buat angkat-angkat ini nggak sih? Buat. Nyambung nggak sih sama kamar dalamnya? Buat supaya anget gitu? Oh, ini kan nyambung nih sama kamar. Oh, panasnya buat lantai nyambung ke kamar. Buat lantai. Atau apa? Iya, buat lantai. Ada itu juga. Ah, itu apa itu? Ini buat masak beneran yang ini. Wah, coba lihat. Wow. Bercocok tanam guys, beneran. Aduh, kan. Udah siap belum? Ya kan? Kita udah ngeceng-cengin tim yang sana kayak bercocok tanam, kita yang bercocok tanam. yang sana. Ini apa? Bakarnya di sini. Jadi masukin api di sini nih. Wow. Kayak buat jual serabi enggak sih? Serabi. Mas hari ini jual apa Mas hari ini? Mas? Saya serabi. Oh, serabi. Serabinya ada yang asin, ada yang manis. Di sini kita masukin apinya nih. Sini juga bisa. Ini buat supnya ini. Sup. Beneran. Ya. Wush. Oh. Ya beneran, masih bersih nih. Jadi dulu kalau manasin air di sini terus baunya ada bau ini. Wah, ini ada kayu-kayu. Oh. Nah, ini udah siap. Pertanda ini. Pertanda. Ini.
Enggak lah ya, kayaknya enggak lah ya. Cuma ini cuma properti, properti. Masaknya enggak pakai kompor, pakai kayu. Properti lah, propertinya. Nah, kita kembali lagi ke ruang tengah ini. Ruang tengah. Ruang tengah. Ruang keluarga ya. Itu kan ruang di tengah kan, ruang. Betul, betul, betul. Ini halaman di tengah. Halaman. Ngapain nih di sini? Ini ada tempat apa nih? Lah, kayak tempat kayu biar ngangetin ruangan juga. Taruh ini. Lah. Apa nih? Hey, chili dude. Hey. Dua. Hey. Hey, Hansel. 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 Hey. Apa ini? Apa apa sih? Duh, ini baju dan sepatu tradisional Korea. Oh, wah, oh, cantiknya. Ah, terus ini, wow. Ini buat apa nih? Kira-kira ini buat mainan namanya Jegi Chagi ini. Terus? Jegi. Oh, aku tahu Jegi Chagi. Tahu enggak gimana, Dita? Ini bukan sih. Oh, oh, coba, coba, coba. Bisa enggak? Enggak. Peter juggling enggak? Cara apa ya? Enggak. Oh, kita aja di sini. Kita coba ya, coba ya buat asik-asikan ya. Udah langsung jiwa kompetitifnya udah kayak. Kalau ini kan berat nih ininya. Jadi kita tendang bagian ininya biar ini lompat lagi. Nah, perlombaannya adalah siapa yang bisa paling banyak biasanya. Oh, coba okay. Kita coba dulu ya, coba, coba dulu. Coba. Testing, testing. Saya tunjukkan sebagai orang. Wow. Wow. Ini contoh. Wah, satu. Contoh yang lu enggak. Saya memberi contoh yang jelek kayak gitu. Lah, jangan kayak gitu, nah, ya. Jangan kayak gitu. Alah. Nah, sekarang silahkan dicoba. Yang penting menghindari contoh kayak gitu. Oke, okay, kayak gitu, kayak gitu. Coba sekali, Dita. Kayaknya ini jago nih. Apa? Coba aja belum pernah. Ya, kalau kayak gini. Ya, tapi ya. Di sini ada. Ya, ini ada. Mau coba lagi? Ya, dua kali loh. Lumayan. Mungkin, mungkin. Kita tuh belum pakai baju ini, jadi belum pintar. Mungkin harus, pakai baju ini dulu jadi pintar ya nggak sih? Ganti baju kah? Ganti baju kali. Boleh ganti baju? Ganti baju. Coba-coba kita lihat sini. Tapi di sini ada dua hitam, satu merah nih. Berarti seharusnya cowok. Kita yang hitam. Iya, cowok hitam. Ukuran sepatu lihat. Yang satu gedenya kayak gitu. yang satu gedenya sih. Aku ukuran 235. Oke, terus. Oke, kita ambil bajunya satu-satu dulu nih. Iya, ini harusnya punya aku ya. Sepatunya Dita yang gede. Kayak kapal. Nih. Oke, okay, thank you. Ih, cantiknya. Ini Caravel sepatunya. Okay. Aku belum pernah pakai baju-baju kayak ini. Hadiah ini adalah hadiah buat welcome kalian. Oh, welcome. Wow, oh. Welcome. Terima kasih. Tapi bawa besarnya segini emang deh. Hari ini bakal persiapan, buat persiapan pasar. Satu orang bakal, dua orang bakal ke pasar. Satu orang stay di sini buat persiapan masak-masak. Oh, oke. Dua orang ke pasar, satu orang? Satu orang di sini. Oke, yang satu orang di sini ngapain? Cuci-cuci buat gamasut, sama kayak buat kayu-kayu. Jadi yang satu di sini motong kayu, berarti kita persiapan. Berdua ke pasar. Iya. Yeah. Kita berdua ke pasar, Dita yang... Potong kayu ya? Gitu ya? Enggak. What? Okay. No. Kan cocok nih, satu merah sendiri, dua. Supaya adil aku, mungkin... Aku tuh... Pinter di pasar, pinter di pasar. Pinter nawar tadi, pinter ngenyang. Gimana kalau kita menentukannya dengan satu permainan mungkin? Permainan apa yang kamu maksud? Oke, katanya berarti kita ganti baju. Ganti baju dulu, sambil kita... pikirin kita mau main game satu untuk menentukan siapa ke pasar, siapa di sini ya. Hana, satu, dua, tiga. Wow. Oke, okay, baju. Gerang hanbok ya. Oh. Apa namanya? Gerang hanbok. Gerang. Hanbok tapi bukan yang terlalu tradisional. Oh. Yang bisa lah kita pakai sehari-hari. Kalau Indonesia kan juga ada batik yang... Oh iya benar-benar. Batik modern. Oke, jadi kan tadi kita udah dibilangin. Deket sini ada pasar. Ya. Dan dua orang harus ke pasar. Pasar. Udahlah supaya aman, mendingan kita main games untuk menentukan siapa yang ke pasar, siapa yang di sini. Jadi fair. Berarti tergantung gamenya ini ya? Tergantung games. Berarti ke pasar... aku sih oke-oke aja pakai kayak gini. Bener ini kok ganti baju dulu dong sebelum ke pasar gak pakai ini. Demi apa pakai ini? Tapi sebentar aku ada pertanyaan. Kenapa? Kita mau masak apa? Oh iya ya. Masak apa ya? Makanan khas Korea yang tradisional banget gitu. Apa sih yang itu? Kalau di Korea tuh biasanya ya beras sih. Ya. Pan beras sudah bahagia sih. Masa mau makan yang lain? Ya beras ada udah bahagia bersyukur terima kasih gitu kan. Jadi masak beras aja. Masak beras aja. Enggak, ini nih, aku pernah lihat ya kayak ada ayam yang direbus gitu. Nah, kalau gituan itu pesen enaknya biasanya. Itu bener sih. Oke dah, kita kalau ayam yang terkenal di Korea apa ya? Biasanya turis kalau kesini. Itu loh yang ada kuah-kuahnya itu, aku lihat kayak... Ada turitang, ada... Cimtak. Cimtak. Ada... Apa ya, bukan. Sanggitang.
Samgyetang. Ada. Itu yang ada kuahnya gitu? Ada kuah. Ayamnya ada kuahnya semua nih. Yang di itu kayak gimana? Yang ayamnya kayak gini enggak di masih utuh gitu? Enggak, yang ayamnya lagi masih di dalam masih jalan-jalan gitu. Kalau yang ayamnya kayak gini Samgyetang. Iya, benar. Eh, serius, serius. Ayamnya dalam kayak supnya gitu. Kayak gini. Oh. Kuahnya warnanya putih. Nah, itu dia. Oh, benar. Oh. Itu dia. Okay. Kita bikin Samgyetang. Benar-benar Samgyetang. Iya. Seger sih. Oke, okay, berarti yang ke pasar beli bahannya Samgyetang, ya. Yang di sini mempersiapkan segala sesuatunya untuk semuanya mempersiap. Harus benar-benar kayak nebang pohon. Nebang pohon, bikin kayu. Buat kayu boleh bakar. Ini, boleh harus izin terhutang dulu enggak sih? Udah. Udah izin. Oke, okay, kalau gitu pakai permainan Cegi-cegi. Oke lah, kita ambil. Aduh, aku bingung lah mau ke pasar tapi begini bajunya, tapi di sini juga capek. Tapi yakin banget mau ke pasar? Ya, kalau ke pasar pakai gini kayak agak. Orang yang ke pasar aku? Sendiri. Ya sama siapa gak tahu. Sendiri okay. Juga gak apa sih. Coba deh. Oke. Okay. Aku duluan ya? Dita. Oke, Dita duluan deh. Dua. Satu, dua tadi ya. Satu, dua. Ya udah deh. Aku ya? Ya. Berapa sih? Empat? Empat kah? Yes. Empat. Saya 14 berarti ya. Okay. Yakin banget sih. Siap. Oke. Okay. Oke, okay, yang ke pasar kita berdua. Let's go, BRB. Karena waktunya udah habis. Oh ya, sabar. Udah habis. Oke, okay. Ya silakan memutuskan. Berarti kita ke pasar kan? Ah, enggak. Satu. Ini ada yang memutuskan. Kan aku yang memutuskan di sini. Karena menurut tadi yang saya lihat begitu si ininya apa namanya ini? Cegi. Ceginya jatuhnya terlalu jauhan. Oh, oh, oh. Penilaiannya dari situ ya, bukan? Kalau Dita kan tadi jatuhnya di dekat iya. Dia. Iya. Aku juga agak dekat di sini. Hansol terlalu jauh. Oh, penilaiannya ya. Bukan jumlahnya. Bukan. Oh, ya. Pendaratannya ya? Pendaratannya terlalu jauh. Jadi Hansol yang tinggal di sini untuk menyiapkan semua kita nanti masak. Selamat. Ya, kita berdua ke pasar, Dita. Yeay. Oke, iya. Boleh. Yaudah, silakan berdua ke pasar sana. Beli daging yang seger ya, Mbak ya, Masnya. Apa kok daging sih? Ya ayamnya. Oh, daging ayamnya. Ini tinggal sini boleh enggak? Boleh. Ini enggak boleh pakai penjaga rumah. Aduh, sepatu. Yuk. Kenapa sih sepatunya? Sepatunya kayak kita langsung aja ke pasar nih. Yuk. Beli ini ya. Ayam goreng, bukan ayam goreng. Kalau bisa beli yang jadi lebih bagus ya. Biar asik banget nih gue kayak intelektual. Menurut gue bentukan lo ada sih yang kayak. Iya yang kayak. Lo pesen sesuatu? Enggak. Ambil deal mager sih. Udah iya. Buat makasih, sebagai guys. Adik-adik kalian. Jadi apa? Gimana bisnis kita nanti? Menurut saya sih ya. Aku tuh agak bosen sama rumah aku yang ini ya. Ya ampun menurut gue. Ya yeah, sure. Apa-apa ada apanya? Apa nih? Gue udah keliatan. Gue juga. Kayak kenapa tiba-tiba semua challenge. Yeah. Oh enggak. You are good friend. Yeah. Yeah. Yes. Great for the atap Lubik. Ada yang nungguin kita Rubik. Di ruang Rubik. Ya. Ruang Rubik apa? Ruang lagi jajan agak. Oke. Okay. So, let's go. Let's go. Okay. Are you ready okay. To go Rubik? Of course. Never yeah. Ready. Okay. Tapi kayak gas kuing. Let's go. Let's go. Eh, tas taruh aja di sini ya. Tas itu aja udah tas. Oke. Lu bawa aja deh. Ruang Rubik. Taruh aja deh. Oke. Okay. Panik sih. Panik Rubik. Okay. Thank you. Ruang Rubik. Oh my God. Merem kali ya kita ya? Kalau merem kita kesandung dong. Oh iya benar. Aduh. Siapa? We miss you on your side. Ini dari mana ini mulainya? Nyalakan api dulu di sana tapi biar ada yang nyulut. 10.000 lah Mas, 10.000. 10.000. 10.000 lah. 12.000 lah, 12.